Hidup, aku pikir udah mati. Astagfirullahaladzim, dia terbang. Hei, dia terbang. Kemana dia terbang tuh? Oke guys, selamat datang kembali lagi di channel Ucup Stewart. Jadi kita hari ini bakal mau mengintai hantu suanggi itu guys ya. Dan aku di sini sendirian aja. Aku mencoba untuk menembak dia. Sesuai requestan kalian, coba ditembak ya kan. Selain hantu suanggi itu takut sama api, kita coba ya guys. Kalau ditembak dia apakah ngaruh nanti, apakah dia bakal jatuh ketika dia terbang aku tembak ya kan. Dan sini aku mengintai sendirian. Ini sudah senja, mau masuk senja guys ya. Dan kita tunggu aja nanti apakah dia bakal keluar di hutan. Tadi kebetulan juga aku udah bakar dupa buat mancing dia keluar. Dan juga aku tadi di sana itu udah naro darah ayam hitam biar dia keluar. Otomatis kalau dia keluar jadi kesempatan aku buat nembak dia guys ya. Ini aku bersiap-siap aja nunggu dia. Pasang peluru dulu guys. Ini jarak aku dari sekitar 50 meter atau 30 meter guys. Kebetulan ini sampai guys ya. Udah aku isi penuh. Kita pasang dulu magazinnya. Ini aku dari tadi sudah nunggu sebenarnya guys. Cuman kita pasang siap-siap aja dulu guys. Di depan aku udah masang kamera satu buat memantau dia terbang. Kita lihat. Nah, asap sudah terpasang guys. Kita tunggu aja. Aku taruh sini dulu. Ini belum ada tanda-tanda dia sini guys. Tapi suasana alam ini udah mulai beda nih. Dari tadi burung berteriak-teriak apa segala. Oke, kita tunggu aja guys. Itu dia udah muncul guys. Oh my god damn. Dia belum melihat keberadaan aku guys. Karena ayam aku taruh pas posisinya di pinggir hutan itu guys ya. Dia berterbangan guys. Kayaknya dia mau mencari darah ayam itu guys. Karena darah ayam itu udah kukubur di bagian di dalam tanah guys ya. Jadi kemungkinan dia agak susah carinya itu. Ya, sebentar ya. Sebentar, tunggu kau. Tunggu. Aku bakal tembak ini guys. Kita lihat reaksinya guys ya. Wah, dia berterbangan tuh. Wih, mengerikan guys. Sudah aku siap-siap nembak nih guys. Udah gak sabar nih guys. Tunggu kau. Tunggu kau ya. Tunggu kau. Kita kayak gak. Nah itu dia guys. Oke, kita coba bidik terus. Oh my god damn. Agak susah guys dia terbang. Terbangan lumayan nih guys. Mungkin lagi cepat nih guys. Agak susah ini. Dia nggak mau diam nih guys. Nunggu dia agak momen diam-diam nih guys. Maksudnya nunggu momennya dia agak pas buat ditembak baru kita gas nih guys. Dia kesana lagi guys. Wah, ke atas. Nah, ayo kau, pas kau. Oke. Kita dekatkan. Zoom. Oke. Diam kau, diam kau, diam kau. Bismillahirrahmanirrahim. Kena ini guys, kena. Hah, dia ke bawah tuh. Dia langsung ke bawah tuh. Dia langsung ke bawah guys. Dia langsung ke bawah tuh. Dia turun. Hai, dia turun ke bawah tuh. Ke hutan yang di bagian samping. Apa kita ke sana aja ya? Dia turun guys. Yes, dia tuh. Yaudah kita kesana aja guys. Apakah aku tunggu agak gelap dikit ya? Bawa ke situ ya. Tunggu timing yang pas. Kita lihat dulu guys, apakah dia bakal keluar ya? Tunggu dulu sebentar ya. Gemetar anjir tanganku. Kita harus jaga-jaga nih. Aku tidak tiba-tiba tahu keberadaan aku. Nah, ayo, mana kau? Muncul kau, muncul. Kayaknya kena sih ini guys, kena tadi jelas banget.
dia langsung turun masalahnya. Dia merasa itu kalau kena itu. Tapi enggak tahu itu apakah dia bakal dead atau cuman turun aja, kita enggak tahu nih, guys. Makanya kita cek dulu ke situ deh. Dia ke hutan yang sebelahnya itu, guys. Bukan ke hutan yang banyak pohonnya itu, dia ke sebelahnya itu. Kita cek lagi, guys. Kayaknya aman sih, belum ada tanda-tanda dia. Itu dia posisinya di depan aku, membelakangi aku. Tadi aku mencoba kesini, ternyata dia masih hidup. Aku pikir udah mati. Astagfirullahaladzim, dia terbang. Hei, dia terbang. Kemana dia terbang tuh? Astagfirullahaladzim. Tahan. Dia terbang. Tadi aku tembak, aku pikir udah mati dia, ternyata dia masih hidup. Dia terbang ke atas lagi. Hei, kemana dia terputar di atas? Nah, kita lihat aja, guys. Aku mau mencoba untuk nembak lagi, tapi takut ketahuan dia. Ini aku sembunyi di balik semak-semak. Kita intai aja dari bawah sini. Ngapain dia tuh? Apakah dia ngincar aku? Apakah dia tahu keberadaan aku? Semoga aku aman di sini. Kita lihat aja teman-teman. Kita tetap sembunyi di sini. Aku waspada. Takutnya dia bakal nyerang. Aku siap siaga. Senapang aku udah aku sediakan di bawah ini. Tinggal aku tembak kalau dia mengarah ke sini. Kita lihat aja. Wih. Ngeri dia. Dia berterbangan tuh. Wih, jarak aku lumayan dekat nih. Dia mau lewat ke atas kepala. Dia mau lewat di atas kepala aku. Wih, semoga gak ketahuan. Kayaknya dia gak lihat aku tadi. Semoga aman. Ya, aman sepertinya. Dia mau kemana lagi tuh? Dia mau ngarah kemana tuh? Apakah dia mau masih mengincar umpan yang aku pasang di sebelah semak, di sebelah hutan itu? Kita lihat aja. Dia mau ngarah ke balik pohon. Dia mau ngarah ke balik pohon tuh. Dia di balik pohon, guys. Wih, kita lihat. Dia mau ngapain tuh? Kita hintai aja. Dia hintai aja. Aku udah gak tahu lagi mau ngomong apa. Di sini aku panik banget, asli sumpah panik banget. Aku takut ketahuan keberadaan aku. Mau kemana lagi dia tuh? Dia mau kesini kah? Belum. Semoga ketahuan. Aku terus ngincar dia. Mana dia? Oh, ini dia. Dia posisinya pas di atas kepala. Semoga aman. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga aman, guys. Dia muter-muter di atas langit. Gak tahu dia mau ngincar aku atau ngincar umpan yang aku pasang itu. Karena umpan yang aku pasang itu ketahuan di bawah tanah. Semoga aku gak ketahuan ya. Aku bakal mau nembak dia lagi, cari timing yang pas. Aku sembunyi di balik semak-semak ini, guys. Semoga gak ketahuan ya. Dia terus muter-muter di atas kepala aku tuh. Wih, ini jelas banget sih, asli parah. Asli. Kita lihat terus, guys. Wih. Dia makin cepat tuh, terbang tuh. Mau kemana dia tuh? Aku harus tembak dia ini.